Warna sisik yang indah dan mencolok membuat ikan cupang digemari oleh pecinta ikan hias. Sayangnya terdapat beberapa mitos tentang ikan cupang yang salah. Dan jika kamu mengikuti cara memelihara ikan yang benar, ikan cupang bisa hidup selama 2 hingga 4 tahun. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli ikan cupang di toko hewan, tidak ada salahnya menyimak mitos berikut ini. Mitos yang banyak dipercaya adalah ikan cupang suka dengan ruang yang kecil. Tapi sebenarnya ikan cupang membutuhkan ruang yang cukup besar. Jadi sebaiknya Anda memilih tempat atau akuarium dengan daya tampung ukuran 19 hingga 38 liter. Dan masih belum jelas dari mana mitos ikan cupang senang tinggal di ruang yang kecil. Namun bisa jadi hal ini karena kamu sering melihat ikan cupang dijual dalam akuarium yang kecil. Faktanya ikan cupang akan stres bila berada di area yang sempit. Ikan cupang sangat mudah stres jika bertemu dengan ikan jantan yang lain. Kalau sudah begini, akuarium perlu ditambahkan dengan rumah-rumahan yang berasal dari terumbu karang sebagai tempat persembunyian ikan cupang. Jadi jangan taruh ikan cupang di akuarium yang kecil. Ikan yang juga dikenal dengan nama ikan betta ini memang bisa hidup menyendiri dan mudah sekali tersulut emosinya jika melihat ikan yang lain. Tapi ini sebenarnya terjadi hanya saat dia merasa terancam. Ikan cupang jantan merasa terintimidasi oleh ikan cupang jantan yang lain. Namun dia tidak bermasalah untuk hidup dalam satu akuarium dengan makhluk air yang lain, seperti siput, katak kecil, udang hantu, dan ikan kuli. Sementara untuk ikan cupang betina, dia bisa hidup harmonis dengan ikan cupang betina yang lain, selama tidak ada yang agresif di dalam akuarium itu sendiri. Dan meskipun secara natural ikan cupang hidup di genangan air keruh, kamu tetap memerlukan filter bila memelihara ikan cupang dalam akuarium. Filter ini sendiri berfungsi untuk mencegah pencampuran antara urin, feses, dan sisa makanan yang menjadi racun. Selain itu, pastikan menggunakan filter dengan aliran yang lembut supaya sirip ikan cupang yang halus dapat bekerja dengan baik. Walaupun sering dijual dalam wadah kecil dengan tanaman air, ikan cupang ini bukan hewan herbivora. Ikan ini termasuk hewan karnivora. Di alam liar, ikan cupang adalah pemakan larva dan serangga. Oleh karena itu, berikanlah makanan seperti pelet khusus cupang atau serpihan ikan. Banyak orang mengira ikan cupang adalah ikan yang malas. Mitos ini muncul karena orang hanya melihat ikan cupang berdiam diri dalam tempat yang kecil. Padahal kalau Anda membuat ikan cupang berada di akuarium yang cukup besar, dia bisa leluasa bergerak ke sana kemari. Dan itulah mitos sedikit perihal ikan cupang yang sudah banyak dipercaya oleh banyak orang. Selamat memelihara ikan cupang sebagai hiburan di rumah. Terima kasih dan matur nuwun.